Kita ke informasi selanjutnya, kasus positif virus corona di Indonesia. Kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia. Positif COVID-19, ya ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000. Dunia sedang tidak baik. Kita diselimuti rasa khawatir, takut, cemas, dan juga gelisah. Hampir separuh populasi manusia berlindung di bawah atapnya. Dunia sedang diserang wabah. Dengannya ratusan juta jiwa merenggang nyawa. Tapi, cahaya harapan itu hadir bersama mereka. Para dokter garda terdepan yang tulus dan ikhlas. Siap berjihad demi memulihkan keadaan. Begitu juga dengan bumi pertiwi yang sedang menderita, di mana nilai-nilai kejujuran mulai lenyap begitu saja. Praktek korupsi merajalela, rasa tak percaya antar sesama, anak muda yang terlibat geng motor, tawuran, pergaulan bebas menjadi budaya, dan narkoba menjadi teman setia, jauh dari nilai moral agama. Padahal bangsa kita merdeka di tangan pemuda-pemudanya dengan gemah takbir Allahu Akbar yang meluluh lantakkan para penjajah. Tak jauh beda dengan agama kita yang mulia, kini terluka, terjajah, terkuasai, tertindas sebagaimana negeri para nabi yaitu Syam. Di mana kita ramai akan tetapi seperti buih di lautan sana, terombang ambing tak tahu arah hendak kemana. Padahal dulu kita pernah berjaya. Dimulai dari Fathu Mekah oleh Rasulullah 630 Masehi. Lanjut 30 tahun masa kekhalifahan para sahabat. Dinasti Umayyah berkuasa 8 abad. Dinasti Abbasiyah berkuasa 5 abad lamanya. Hingga dinasti Utsmaniyah membuka peradaban sampai tahun 1924. Kurang lebih 12 abad kejayaan itu di tangan Islam. Akankah gemilau cahaya kejayaan itu kembali? Akankah gemilau cahaya kejayaan itu kembali? Di balik suara indah itu, genap 40 tahun lalu, Light of Hopes. Cahaya harapan itu hadir bersama Ar-Raudhatul Hasanah, taman bahagia tempat penyemaian anak muda bangsa yang siap memimpin dunia menjadi Khalifatullah, pengganti Usama bin Zaid, pengganti Tariq bin Ziyad, pengganti Salahuddin Al-Ayubi, pengganti Muhammad Al-Fatih, dan mengembalikan gemilau cahaya kejayaan itu. Ibarat fajar yang selalu terbit bersama indahnya mentari. Kitalah cahaya harapan itu. Maka kami dengan bangga mempersembahkan drama Arena 532, Light of Hopes.